Halo sahabat lansia, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Bulan November ini kita lansia GKI Guntur memasuki bulan lansia. Kalau dulu sebelum pandemi kita bisa berkumpul di acara lansia ceria, piknik bersama, dan acara kebersamaan lainnya. Sekarang berhubung situasinya juga masih pandemi, kita memang belum bisa berkumpul dan mengadakan kegiatan bersama secara onsite. Walaupun begitu, mari kita tetap merasakan semangat dan sukacita sebagai lansia-lansia yang diberkati Tuhan di gereja GKI Guntur ini. Kalau masih ada yang bisa kita lakukan, biarpun kecil dan sederhana bentuknya, mari kita kerjakan dengan sukacita untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudara-saudaraku, para lansia, kita siapkan Alkitab kita, boleh dari handphonenya juga. Kita mau melihat kembali kisah seorang lansia dalam Alkitab yang sebenarnya cukup kita kenal. Tetapi mungkin jarang kita bahas. Orang tersebut adalah Naomi, mertua dari salah satu tokoh dalam Alkitab yang bernama Ruth. Mari kita membaca dari Rut 1 ayat 16. Tetapi, kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab, kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Mengapa Ruth sampai tidak mau meninggalkan Naomi? Tentu karena kasih sayang dan teladan iman yang ditunjukkannya selama ini. Naomi pasti taat dan bertekun pada Tuhan, sehingga Ruth melihat itu sebagai sesuatu yang sungguh berkesan dan membuatnya mengasihi Naomi dan tidak mau meninggalkannya, bahkan mau mengakui Allah yang Naomi sembah sebagai Allahnya Ruth juga. Para lansia, mari kita meneladani Naomi yang taat dan hidup dalam Tuhan, sehingga kita menjadi berkat bagi orang-orang terdekat kita. Tuhan memberkati. Siapa di antara kita yang sudah rindu bertemu dengan anak dan cucu kita yang ada di jauh di luar kota atau luar negeri sana? Pasti kita sudah rindu sekali sama mereka. Ingin berkumpul supaya kita tidak kesepian, supaya suasana menjadi semakin ramai kembali dan kita merasakan sukacita. Tetapi kita juga tahu bahwa kondisi sekarang masih belum benar-benar aman. Justru kita bisa menunjukkan saling mengasihi dengan secara menjaga jarak untuk sementara waktu. Kita pasti lebih memilih jika memang harus berjauhan, tetapi semua dalam keadaan sehat, daripada kita berdekatan tetapi setelah itu kita malah sakit. Kalau kangen bisa video call, bisa lihat mereka juga walaupun jarak jauh. Bagi yang tinggal dekat atau tinggal bersama dengan anak dan cucu kita, mari kita syukuri dan manfaatkan dengan baik untuk saling menyatakan kasih satu dengan yang lain. Dan jangan lupa, mari kita tetap saling mendoakan. Amin. Sahabat lansia, mari kita mengakhiri program Sapaan Lansia hari ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami senantiasa bersyukur untuk segala sesuatu yang Engkau berikan pada kami saat ini. Kami memang pernah merasakan lelah dan jenuh dengan situasi yang ada, tetapi kami tidak akan pernah bosan untuk menaruh keyakinan dan kepercayaan kami pada rancangan-Mu yang terbaik
di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau akan menghantar kami dalam berbagai kebaikan di masa yang akan datang. Kami juga menyerahkan untuk kesehatan kami dan keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tapi lansia tetap semangat.